berbahas. Biarlah sampai kita habis tengah malam pun. Kerana yang datang dari kawasan kampung ni, parlimen kampung ni banyak nak bahas dalam bidang pertanian. Ya, Pasir Putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P21 butiran 90100 dasar perancangan strategik. Kita lihat peningkatan yang agak mendadak 2.8 juta pada tahun 2017 meningkat kepada 73 juta pada 2018. Jadi saya ingin tahu apakah yang ada di bawah program ini yang yang mana kita lihat ada peningkatan yang begitu mendadak. Yang kedua ialah tentang P21 dan B21 juga. P21-00300, B21-01250, iaitu Mardi. Saya tertarik dengan Mardi ini kerana ia pusat research kita yang termasyur lah, yang memang terkenal lama dah. Tetapi akhir-akhir ini nampaknya kita kalah dengan, sebagaimana disebutkan sahabat saya tadi, tentang dengan Thailand. Jadi peruntukannya agak banyak, 212 juta untuk berbekalan dan 42 juta untuk pembangunan. Jadi saya nak tahulah akhir-akhir inilah, tahun lepas lah saja, berapa banyakkah hasil yang boleh dikomersialkan oleh Mardi ini, dan hasil daripada pengkomersialan ini berapakah pulangan kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha yang membangunkan program baru daripada Mardi ini. Kalau kita mengeluarkan belanja yang begitu banyak, maka kita harapkan juga hasilnya banyak dan boleh digunakan untuk untuk petani-petani, penternak dan nelayan. Perkara yang satu lagi ialah tertarik dengan kualiti tadi tentang agropreneur itu, P21-00901 agropreneur muda 15 juta. Kita lihat masalah besar kita dalam pertanian ini selalunya ialah ini generasi pewaris kepada petani-petani kita. Kita lihat ramai daripada anak-anak petani tak mahu menjadi petani, dan juga kita lihat mereka ini lebih suka untuk buat kerja-kerja lain. Jadi usaha yang dilakukan sekarang, adakah kita telah berjaya? Telah berjaya, dan kalau berjayanya, berapa ramai agropreneur muda ini yang telah kita lahirkan dalam katakan 2 tahun yang lepas? Berapa ramai? Dan adakah kita berpuas hati dengan bilangan ini? Kemudian tentang pusat latihan pertanian kebangsaan P21 butiran 90700, kita tahu latihan ini penting untuk petani-petani, penternak dan nelayan, untuk mereka ini meningkatkan kemahiran mereka dan seterusnya memberikan motivasi pada mereka untuk menjaga usaha-usaha mereka itu supaya berjaya. Jadi saya ingin tahu majlis ini mendapat 23 juta, apakah peranan dia dan apakah yang dia telah dapat lakukan setakat ini? Ya, kerana pertukaran itu agak banyak juga, dan saya ingin tahu apakah hasilnya, berapa banyak latihan dilakukan, berapa banyak usahawan-usahawan petani-petani yang usaha petani yang dapat dilahirkan daripada latihan-latihan pertanian daripada yang diusahakan oleh Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan ini. Kemudian tentang industri kelapa P21-04800, saya rasa ini suatu industri yang masa depannya cukup cerah. Hanya saya tidak dengar di Kelantan, adakah usaha ini sedang diusahakan di Kelantan? Adakah, berapakah peruntukannya yang diberikan untuk Kelantan? Dan saya diberitahu bahawa benih-benih atau anak-anak kelapa ni agak mahal. Adakah boleh pihak kerajaan dengan peruntukan yang agak sedikit 3 juta ini untuk menampung usaha-usaha yang dilakukan oleh petani untuk menanam kelapa ini dengan benih-benih yang begitu mahal? Kemudian tentang iada Kemasin Semerak P21-01400, peruntukannya tidak banyak sebenarnya, sedikit 1 juta lebih saja. Tetapi kawasan ini cukup penting kerana ia dalam kawasan Pasir Putih Bacok, yang mana pertanian di sini banyak bergantung kepada program perairan ini dan juga untuk mengawal banjir. Jadi peruntukan yang ada ini saya rasa tidak berapa mencukupi, dan kita diberitahu juga bahawa dalam mengawal banjir ini dia perlu pada pam, dan pam kita lihat banyak pam-pam yang ada itu tidak berfungsi. Jadi
adakah, nak tanya, adakah masalah ini sudah diatasi dan kalau tidak mencukupi perbelanjaan ini, adakah pihak kerajaan sanggup untuk menambah peruntukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kawasan ini? Sekian, terima kasih.